Tapi saya ingin terutama menghimbau kepada kiai-kiai muda ini jangan sampai tidak meniru, berusaha meniru Kanjeng Rasul dalam kasih sayangnya kepada umat. Ada umat ini betul-betul rindu kepada akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rindu kepada perilakunya yang santun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolong para kiai, para ustaz, para habaib, tolong hadirkan lagi akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kasih sayangnya Rasulullah kepada sesama, dakwahnya Rasulullah yang mengajak. Tolong itu dihadirkan. Tolong dihadirkan itu kasih sayang. Agar orang-orang yang awam, yang tidak paham Al-Quranul Karim, kurang paham dengan pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa menyimak Anda sekalian yang ngerti Al-Quran, yang ngerti sirah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tolong tampilkan itu, bukan hanya dalam ucapan saja, tapi dalam perilaku. Tolong tampilkan itu dalam perilaku, agar orang-orang awam yang lugu-lugu ini bisa meniru. Mudah-mudahan inilah termasuk jariah Anda sekalian, kalau Anda sudi menampilkan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masyarakat, terutama yang sekarang ini. Cukup itu. Dan cukup apa yang saya sampaikan sekarang ini. Nanti kita dengarkan saja apa yang akan didawuhkan oleh Al-Habib Husain bin Ali. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf.